Yes, terima kasih Civela Jubil dan juga Cimo Mochan. Dan kali ini kita bakal langsung menginterview salah satu player dari tim Aura. Perkenalkan di sini ada Bang Susu Gajah. Halo Bang Sujah, asik. Dan kita bakal, oh ya, boleh dinaikin dikit Bang Mik ya? Nah, biar kedengeran sama penonton di rumah. Jadi inilah dia Babang Susu Gajah yang menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Dan di sini aku pengen tanya sama Bang Susu Gajah nih. Jadi tadi kan sempat ngeliat tim Aura menerima kekalahan di game yang kedua. Jadi itu menurut Bang Susu Gajah apa sih yang terjadi? Kalau tadi sih kayaknya kita miskom aja. Oke, miskom. Ketika kita sebenarnya strateginya mau defense tapi malah kita mengincar hero-nya, malah mengincar bunuh. Oh. Jadi miskom aja. Oh, jadi karena miskom ya. Betul. Dan tapi di game yang ketiga ini benar-benar dari tim Aura dan Bang Susu Gajah kill-nya luar biasa banget. Jadi kenapa sih Bang, kok jago banget MMA? Ya gimana ya, pelatih saya bagus, jadi dia ngelatih saya dengan sangat baik. Oh, dilatih. Tuh. Nah, siapa sih pelatihnya? Ada yang latih? Namanya Stewart Tiolamon. Oh, Bang Stewart, jadi benar-benar diajarin sampai bener-bener bisa. Diajarin cara positioningnya, cara engage-nya, gimana caranya, semuanya pokoknya diajar sama dia. Oh my God, dan emang benar-benar dari tadi aku sempat lihat kalau nggak salah Bang Sugaja dapetin maniak ya. Betul. Pas dapetin pakai Granger ya. Betul. Dan itu benar-benar gak disangka-sangka, hampir tuh saya pes ya, tapi dia udah kabur duluan ya, udah gak bisa kemana-mana. Nah, aku mungkin bakal tanya satu random question sama Bang Susu Gajah. Kenapa nicknya Susu Gajah? Kan ada susu kedelai, ada susu kuda, susu sapi. Kenapa Susu Gajah gitu? Apa abang suka gajah? Atau gimana gitu? Ya, yang pertama memang saya suka gajah. Oh, suka gajah. Ya, karena kayak hewannya tuh nurut. Oh gitu. Gede gitu kan. Terus masih jadi misteri, gajah punya susu apa enggak? Oh gitu, aduh. Masih menjadi misteri ya. Oke, dan itulah dia sedikit info kita dengan Bang Susu Gajah. Good luck untuk kedepannya. Semoga lancar terus. Amin. Dan oke, buat para penonton di rumah, tetap stay tune terus dan jangan kemana-mana karena masih ada satu match yang sangat luar biasa, yaitu Rex Tagum Kion akan menghadapi Geek Vape. So,